dipersembahkan oleh Jakarta Creative Hub atau disingkat JCH adalah wadah bagi para citizen yang ingin mengembangkan usaha mereka dalam bidang industri kreatif. Ruang ini menyediakan berbagai fasilitas memadai yang menjamin perkembangan usaha industri kreatif. Tentu ini akan sangat membantu para pengusaha kreatif dalam pertumbuhan industri dan ekonomi hingga skala global. Desain interior ruangan Jakarta Creative Hub yang unik dan kreatif ini menyediakan co-office, meeting room, classroom, makerspace, dan ruang-ruang kerja lainnya bagi para pengembang industri yang menjadi bagian dari JCH. Saksikan selengkapnya di Idenesia. Jakarta kita. Oh, lagi ada pameran instalasi juga nih, Mas. Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Yofi Widianto dan saya Renita Sari Adrian dalam Idenesia untuk Indonesia Kaya. Kali ini kami berada di Jakarta Creative Hub atau yang disingkat JCH. Oh, JCH. Ya, betul. Di JCH ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang kreatif, betul. Menjadi perantara juga untuk orang-orang kreatif di Jakarta. Di Jakarta, betul. Dan tempat ini baru berumur 3 bulan, Mas Yofi. Maret ya? Betul, dari Maret, 1 Maret. Dan ada apa aja itu lebih? Kayaknya menarik banget nih dari cerita-ceritanya. Jadi segera kita masuk untuk lihat. Ayo. Ya. Nah, ini dia. Ada ruangannya. Oh, jadi ada 3 classroom nih, Mas Yofi. Classroom A, B, C. Ada library juga, ada makerspace juga. Kita untuk tanya-tanya ke information ya. Iya, kita ketemu siapa aja sana ya? Ada Mas Ruki, ada Mas Leo, Mbak Citra, sama Irma. Lengkap nih. Ya. Halo semuanya. Halo. Pasti mau nanya duluan ini. Enggak sabar. Enggak deh, Mas Yofi aja kalau gitu. Ini jadi sebenarnya ini tempat apa aja sih? Iya. Jadi Jakarta Creative Hub ini kan seperti namanya, tentunya dimiliki oleh Pemda DKI, tapi diinisiasi oleh pada waktu itu Ibu Veronica Tan selaku Ketua Dekranasda DKI Jakarta. Yang memang berada di tempat milik aset Pemda DKI Jakarta yang tujuannya memang tentunya untuk membuat Jakarta ini lebih maju ya. Nah, ini tuh jadi baru berumur 3 bulan ya. 3 bulan ya? 3 bulan. 1 Maret. Dan ini sifatnya tentunya sebagai ruang publik yang siapa saja bisa ke sini. Betul. Atau apakah misalnya ada satu ketentuan yang bisa mengikuti program di sini? Iya, jadi di sini yang bisa berkegiatan di sini adalah yang sudah menjadi rekan kerja kita. Kita sebut di sini RKI dan RKP, rekan kerja persorangan dan rekan kerja institusi. Itu bisa berupa perusahaan, PT maupun komunitas. Itu yang bisa menjadi rekan kerja kita. Itu semua free, tanpa dipungut bayaran. Dan berkaitan dengan fasilitas, supaya pemirsa tahu nih di Jakarta Creative Hub ini ada apa aja. Jadi ruang-ruangnya sendiri tuh tadi kan kita lihat ya Mas Yofi, ada classroom A, B, C, lalu ada makerspace. Yeah. Bisa dijelaskan gak itu apa aja? Jadi tempatnya sendiri itu kalau nanti sempat kemari, itu berbentuk L gitu ya. Seluas 1.500 meter persegi, cukup luas gitu. Ada makerspace-nya di belakang sana. Jadi itu isi bengkel, jadi ada mesin-mesin dan lain sebagainya. Ada library yang bisa diakses publik. Sorry, mesinnya itu untuk alat-alat bikin apa aja nih? Macam-macam. Jadi kita mulai dari perkayuan, sedikit metal, terus ada sampai yang lebih ke high technology, ada laser cut, ada CNC router, dan yang paling ya mungkin istilahnya canggih itu 3D printing. Nah, 3D printingnya ini 3 dimensi, printing 3 dimensi, tapi dia dari yang desktop sampai yang istilahnya industrial grade.
Ya, itu dan juga yang fashion untuk fashion itu kita juga ada mesin-mesin jahit cukup lengkap, okay. Perkulitan juga ada, sizing, sampai mas? Sizing. Itu maker space-nya. Maker space-nya. Nah, okay. Kemudian komponen yang lain yang ruang A, B, C itu sebetulnya kelas. Okay. Ruang seminar-seminar yang bisa dipakai multifungsi. Okay. Dan yang paling besar itu adalah ruang co-offices ada 12, okay. Yang kita subsidi berikan kepada orang-orang yang melalui seleksi, okay. Proses seleksi. Nah, mereka itu sudah terisi 9 dari 12. Nah, orang-orang inilah yang kita berharap juga berkontribusi balik ke kita. Oke, benar. Dan yang paling penting mungkin RKI dan RKP itu penanggung jawabnya harus ber-KTP DKI Jakarta. KTP DKI. Ya, itu mutlak tuh. Penanggung jawabnya. Itu mutlak. Ya, ya, ya. Itu mutlak, gitu. Jadi ya mungkin kalau mepet-mepet dikit ya, jabode, apa ya boleh lah. Tapi penanggung jawabnya DKI Jakarta. Harus DKI Jakarta. Iya, iya, iya. Menarik sekali ya, dan yang saya dengar juga kan tadi sudah disinggung juga tentang kegiatan dengan pembinaan dari ibu-ibu yang dari rusun. Ya. Ya. Nah, itu lihat, ya. Ya, saya ingin lihat lebih lihat gitu langsung lagi aja. Tuh, secara kebetulan langsung ada. Seperti apa. Iya, kebetulan kita juga lagi bikin pameran Jakarta Jakarta kita. Wah, kebetulan nih. Kita bisa lihat sekalian ya, sana ya, mas ya. Silakan diantar Bu Ima ya, kita mesti ke Makerspace dulu. Oke, terima kasih. Nanti kita lihat di sana ya. Ini kan ikon Jakarta banyak sekali nih ya, ada stasiun Jakarta, ada Bundaran HI, ada ondel-ondel gitu. Tapi aku pilihnya si Jembatan Semanggi itu. Dan dipersembahkan oleh